Nasi Arab Chef Amar, yang menjadi viral sejak bermulanya bulan Ramadan mendapat berbagai reaksi dari rakyat Malaysia sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Baru-baru ini, sebuah posting yang dimuat naik oleh seorang warganet yang tidak puas hati dengan kualiti nasi Arab Chef Amar yang dikatakan tidak sesedap yang disangkanya, ditambah pula dengan harganya yang terlalu mahal. Beberapa hari selepas itu, sebuah lagi video dimuat naik oleh seorang warganet yang mengatakan bahawa nasi Arab tersebut rasa tawar dan tidak sedap untuk dimakan. Susulan dari itu, Chef Amar tampil memberikan komen-komen pedas yang menyinggung kebanyakan netizen di media sosial. But to be honest with you, I don't care what they say. I tak maksa dia mai beli dari saya. I kalau makanan kita tawah ke apa ke. Berikutan dengan komen pedas yang diberikan oleh Chef Amar itu, sebuah video live dimuat naik oleh seorang netizen bertujuan membalas komen-komen pedas yang diberikan oleh Chef Amar. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ramadan Karim. Allahu akram. Jadi hari ini kita nak bercakap berkaitan dengan satu isu yang sebenarnya dah pun berpanjangan lah saya rasa, tentang isu Chef Amar. Daripada awal yang berkaitan dengan saya tengok ada orang viral berkaitan dengan makanan dia mahal. Kemudian ada orang viral pula berkaitan dengan beratok yang terlalu panjang, apa servis yang lambat dan sebagainya. Jadi hari ini saya ambil keputusan untuk saya bercakap tentang isu ni sebab masih belum henti. Ada yang macam-macam lah ura-ura. Jadi yang pertama sekali kita nak bercakap tentang isu barang mahal dan juga dengan portion yang dia letak. Okay, Dion, sebelum tu sebenarnya kalau kita tak bercakap isu ni pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kita pun tak pasti sama ada apa dia yang dia nak sampaikan, sama ada yang ni marketing murahan dia ke. Kita kan takut ni publicity murahan, nak cari publicity murahan ke apa ke. Tapi Nek rasa meluat juga kalau hari-hari duk tengok cerita dia kan, sat gila lu. Hari tu pasal masalah barang mahal. Kan? Jadi dia jual terlampau mahal, dia kata RM50, ada nasi, ada telur sebiji, kemudian adalah lem sheng tu. Iyalah, kita pun tahu berdasarkan yang dia sebut, lem sheng dia tu dia ambil daripada luar negara, saya dengar. Ke barang portion dia ambil daripada luar negara, ke Turki, ke original apa spice ke, saya pun tak pasti bab benda tu. Tapi saya nak sebut bila timbul pula isu berkaitan dengan servis tak apa nak okey, ada yang kata sampai beratok 4 jam. Katanya orang tu kalau ikut dengan ramai tu, kalau pergi dekat nasi kenak apa, nasi kenak beratok pun kalau dengan ramai tu tak ada lah sampai 4 jam pun beratok. Habis kuat pun sejam setengah kan, ni awak sampai 4 jam. So orang condemn buat servis. Jadi kita nak bercakap dalam isu inilah, saya tekankan yang pertama sekali berkaitan dengan harga. Saya rasa sebab ramai sangat orang yang menyokong dia, orang ramai sangat menyokong dan mungkin orang pun terlampau kaya, saya pun tak pasti. Tapi pada saya, penilaian kami, kami tengok dengan portion yang dia letak tu, minta maaf, itu bukan harga RM50. Mahal, minta maaf ya. Cakap tu terlampau ni, mahal. Ni kalau bahasa di utara ni, dia menega tu orang panggil ceket darah. Ya. Ni kami di sini ada nasi kandak. Yo. Saya tak payah sebut dah nasi kandak apa di Sungai Petani ni. Ada satu nasi kandak dia pun ada jual lem sheng. Lem sheng dia tu saiz 20 hingga 30 ringgit. Saiz paling besar, saya biasa tengok besar berkali ganda lagi daripada kawan ni menega. Dok ada 30 ringgit satu lem sheng. Okey, kita katalah lem sheng 30 ringgit, ambil dia punya nasi biryani kan dia. Biryani terus. Nasi biryani ambil ayam bawang. Ayam bawang dia pun besar kan. Okey. Minta teh 3 layer. Okey, minta teh 3 layer, ambil pula telur masin, ambil pula sayur kuning dia tu, sayur mamak tu. Tambahlah lagi buah telur sotong. Tak sampai lah RM50. Baru tak ada lebih kurang RM46, RM47. Masih hang bagi 50 sekeping tu, masih hang ada baki. Baki. Walaupun hang dapat baki tu dalam duit biru ke, dalam duit merah, dalam duit kuning ke, duit hijau, tapi masih ada baki. Dan juga dengan hang makan tu, bukan hang makan seorang. Kalau hang tak, cara kami sebut tadi tu, tu bukan melantak seorang atau melantak 2-3 orang. Tapi kalau dalam bulan puasa ni kita tak pasti. Tak apalah, kalau seorang pun tak ada masalah. Nak abang kata lebih berpatutan. Kita tak ada masalah kalau dia nak jual mahal. Tapi bila kita jual sesuatu barang mahal, kita kena terima lah orang kata kat kita mahal. Kita jangan duk buat smart, tunjuk macam nak koyak cepat. Oh, you kata mahal, you tak tahu ini barang I beli. Lepas ini tu tiba-tiba ada sebut pula tentang saya orang Malaysian, saya ada pasport Malaysian. Duk buat bangga. Saya dalam isu ni saya minta maaf lah. You punya muka pun, you bukan Melayu, you bukan Malaysian, you bukan China, you bukan India, you bukan Malaysian.
You ada pasport nation. Nak kata muka macam orang Sarawak, bukan orang Sabah, bukan. Hang habang hang Malaysian betul, tapi itu dari sudut hang punya pasport, dari sudut hang punya law. Yalah kak, kami pun faham. Hang mai sini, hang kahwin dengan orang Malaysia, hang dapatlah Malaysia hang tu kan. Ya. Tapi hang tak usah buat poyo lah, buat smart awak. Kalau hang habang hang Malaysia, negara ni negara bapak hang lah. Minta maaf kan, dalam bulan puasa kami, angin juga. Kami asal dalam mission ni, kami terpaksa bercakap sebab kita pun dah rasa stres hari-hari melayan benda yang sama. Tambah-tambah dengan hari ni pula, saya rasa satu benda yang sangat biadab lah. Hari ni lagi angin. Hari ni viral, ada orang tegur, orang kata makanan dia tawak. Ya. Dah hang jual harga macam tu, harga cekik darah tadi macam saya kata, orang marah lah bila orang makan terasa tak puas hati. Dia boleh kata lebih kurang, kalau tawak, dia kata, "Ai tak paksa you beli dekat ai." Memang tak paksa dah hang nego orang beli. Hang kena serve lah the best. Makan tawak kan? Ha. Why keep on continue? Why keep on continue? Dia kata, lapar. Oi, kau ajaknya bulu hang ni. Ni bulan puasa, Syekh. Bulan puasa memang orang lapar lah, orang nak kedarah. Satu masalah bulan puasa memang orang lapar, kedua orang bayar kot kat hang. Harga RM50 dan orang tanya, orang sebut makanan hang tawak, hang just minta maaf dan just cakap, "Okey, saya akan perbaiki improve lagi, saya akan improve lagi. Baik, saya akan tambah perasa lagi." Apa yang payah? Apa yang hang nak kena? Minta maaf ni, saya ni, puasa ni. Bahasa dia, hang jual barang macam hang nak pergi umrah balik hari. Tapi orang kata tawak sikit, hang nak tunjuk hang punya angin, hang nak tunjuk hang punya naik syek. Ni cek, hang mai duduk Malaysia, minta maaf lah nah, hang mai duduk Malaysia, banyak lagi tok syek dah. Hang tak payah tunjuk hang punya naik syek. Orang nak meluat kan sat lagi. Nah, minta maaf nah. Kami kenal kat sini Syek Syek Abdullah Yamani, orang yang cukup baik, alhamdulillah. Okay, steady. Tak ada pun buat panggil macam hang. Dia daripada Yaman. Tu saya kata, boleh jadi yang ni semua dia punya marketing sampah. Kan hari-hari duk lalu cerita dia, ialah dia seronok lah orang boleh duk payung beratok berapa jam. Dan kan kepada orang-orang kita ni, saya minta sangat-sangatlah tolong buka pemikiran antum semua. Ada yang saya sebut, jangan layan apa orang tu nak memperjatuhkan perniagaan orang Islam. Ini bukan satu image yang boleh dibawa sebagai peniaga Islam. Kalau orang yang bawa konsep perniagaan yang macam ni, ini bukan konsep perniagaan Islam. Sampai orang tegur pun tak boleh. Sampai orang kata boleh dah apa kita sediakan apa servis yang lebih baik sebab orang terlampau panjang. Saya pujilah bab dia punya baik, saya puji. Bab kata orang mengandung mai tak payah beratok, itu saya puji. Tapi servis tolong jaga kualiti. Kamu bagi makanan tu makanan yang mahal. Kamu jangan kata makanan tu harga RM5. Nasi dia bagi saya sikit ya. Kalau pergi kedai mamak tadi, nasi berlemak lagi dia bagi. Saya dekat sini, dekat Sungai Petani, kalau saya makan, saya puas hati. Saya pergi dengan abang saya baru-baru ni, dengan cikgu saya, kami pergi makan nasi Arab Al-Azim. Betul. Saya rasa sangat sedap, sangat berkualiti. Dekat sini pun semua orang kenal nasi Arab Al-Hawra. Okey, tak apa, mai kami nak abang harga sikit. Kami pergi makan nasi Arab, makan 3 orang, 1 talam. 1 talam. Kambing berlambak-lambak. Memanglah bukan lem sheng, tapi kambing berlambak-lambak sampai tolak kahang, tolak kat aku. Sangat-sangat sedap lah, lembut, juicy. Ayam pun ada, betul tak? Dia campur ayam pun ada. Total 1 talam tu RM75. Ha, balik tak balik? RM75. Tambah dengan ayak-ayak kami, kami bayar RM82. Saya yang bayar RM82 saja masa tu. Kita makan pun dah puas hati. Dan kita makan tu bukan melantak, tu dah lebih kurang makan dengan setan dah rasa. Sebab terlampau banyak. Loh, tapi bismillah. Bismillah tu bismillah. Tak makan dengan setan, insyaAllah. Tapi banyak dia tu kata. Tak kata banyak, sampai lawan tolok ha makanan. Sampai naik sampai dekat ulu hati lah cerita. Dia punya kenyang. Jadi ni benda hang baru dapat sebekan dengan lem sheng. Hang kata RM50, kemudian kata benda tu murah. Minta maaf, tu bukan murah. Jadi kita buat video ni, kita tak mahu cakap penyang-penyang. Kita nak ringkaskan benda yang betul kita puji, benda yang tak betul memang kita angin. Sama ada Chef Aman nak terima ke tak mau terima ke, bahasa saya hamnya pasai. Hamnya pasai. Semua ya. Saya nak abang kata, kalau ni marketing sampah, berhenti-berhenti ya. Orang memang sampah, dah mula-mula ni. Nego ialah begini elok. Cukuplah tak kata. Kepada orang Islam kita, tolonglah pandai-pandai buka. Banyak lagi. Rasanya banyak lagi kot penegak orang ni. Nasi tomato, nasi daging, ada juga orang kita yang pergi nasi kambing. Bicara orang kita lah, senang bahasa. Orang bukan nak kata, orang luar ni. Ni saya kata kat orang kita lah. Orang luar ni, ada satu masalah. Bila kita support dia banyak-banyak, dia naik kepala. Ha, ni contoh dia. Naik kepala, dia pijak kepala kita. Jadi sekian tu saja. Saya tak mahu nak cakap banyak-banyak. Saya pun berpuasa. Dalam bulan yang puasa, saya dah bagi pahala free ya dekat dia. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Share, like, bagi sampai komen, minta tolong bagi sampai lah. Bagi buka sikit kepala otak dia tu. Buka sama kepiah, kadang-kadang tepu. Saya pun faham. Terkurang apa daripada kami, kami minta maaf. Minta maaf lah, kita faham, kita pun manusia. Jadi sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.